Santinum, namo buddhaya, salam kebajikan. Selamat pagi dan salam sejahtera. Adil katalino, bacuramin ka saruga, basengat ka jubata. Purna, pengucapan sumpah janji pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkayang masa jabatan 2019-2024. Pimpinan rapat Franciscus MPD. Pasar Kembang sambil membeli buah bengkuang. Selamat datang kami ucapkan kepada Wakil Ketua Umum Partai Gerindra di Bumi Sebalo, Kota Bengkayang. Seluruh Kalimantan Barat dalam hal ini diwakili oleh staf ahli bidang pembangunan dan ekonomi Provinsi Kalimantan Barat. Demi Tuhan, saya berjanji untuk ketua ikuti bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya sebagai ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkayang. Untuk para wakil ketua ikuti bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya sebagai Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkayang. Untuk semuanya, ikuti kata-kata saya. Bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya sebagai pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkayang Dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya. Sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dengan berpedoman pada Pancasila. Dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas rahmat dan kasih karunia-Nya yang dilimpahkan kepada kita, sehingga pada saat ini kita dapat menghadiri rapat paripurna sumpah janji pimpinan DPRD Bengkayang masa jabatan tahun 2019-2024. Sebagaimana diamanatkan dan di dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah pasal 165 ayat 5, bahwa pimpinan DPRD Kabupaten Kota sebelum memangku jabatannya mengucapkan sumpah janji yang dipandu oleh Ketua Pengadilan Negeri. Untuk itu, dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkayang pada hari ini, Selasa, tanggal 5 November 2019, dengan acara pengucapan sumpah janji pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkayang masa jabatan tahun 2019.